kita ke Pantai Karangbayung. Jalannya masih setapak, pantangan tersendiri, keren. Ikuti saya ya. Tapi jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan komentarnya, dan syukur di-share. Karena ini wisata yang masih perawan dan belum tersentuh. Kita hari ini sedang jalan-jalan di salah satu pantai yang berada di wilayah Desa Gunturarjo, Kecamatan Paranggubito, Kabupaten Wonogiri. Pantai ini bernama Pantai Karangpayung. Lokasinya berdekatan dengan Pantai Nampu, Pantai Buyangan, kemudian Pantai Waru, Pantai Prenjono, dan ini adalah Pantai Karangpayung. Ini ada di Pantai Karangpayung, Desa Gunturarjo, Kecamatan Paranggubito, Kabupaten Wonogiri. Jangan lewatkan, ini pantai teristimewa di Wonogiri. Mantap guys, inilah Pantai Karangpayung, Desa Gunturarjo, Kecamatan Paranggubito. Keren guys, wow, keren banget guys, keren banget guys. Jadi untuk sampai pantai ini jalurnya dari Wonogiri Kota, itu menyusuri Waduk Gajah Mungkur. Jadi Waduk Gajah Mungkur nanti menuju ke arah Pantai Nampu. Setelah Pantai Nampu, portal Pantai Nampu, nanti berbelok ke kanan menuju Pantai Waru, dan kemudian jalan kaki kurang lebih 10 menit. Anda akan menemukan pantai yang luar biasa. Pantai yang luar biasa, guys. Pantai yang luar biasa, guys. Pantai yang luar biasa, guys. Inilah Pantai Karangpayung, Desa Gunturarjo, Kecamatan Paranggubito. Mantap, guys. Pemandangannya luar biasa indah. Oh, indah, guys. Indah banget guys, indah banget guys. Inilah destinasi wisata yang ada di Desa Gunturarjo. Mantap, mantap guys, mantap banget, istimewa, istimewa guys, istimewa banget. Istimewa banget, Anda akan temukan mutiara wisata di Desa Gunturarjo. Wow, keren kan? Oke guys,